berada di Medan. Hari ini kita akan berangkat ke Aceh. Nanti kita lihat cek lokasi pantainya di sana. Dan ini dia bus untuk kita naik hari ini. Dan kita berada di loket sepakat. Nah, jadi nanti kita akan berangkat ke Aceh. Nanti kita akan lihat spot di Aceh. Jadi kita pergi ke Aceh untuk beberapa hari, mungkin 2 hari. Oke. Jadi kita akan berangkat menggunakan bus. Busnya belum ada di sini, belum datang. Oke, jadi bus kita sudah ngantri. Kita berangkat jam 8 malam. Nanti besok nyampenya di sana berkisar jam 8 sampai jam 10 pagi. Oke, jadi buat teman-teman Spare Vision, Avenger, ikuti terus. Oke. Dan ini yang sudah mau berangkat. Dan kita akan berangkat beberapa menit lagi. Jadi ini dia mobil yang akan kita naiki dan yang akan kita tumpangi untuk ke Aceh. Keberangkatan kita ini, dan kita masukin barang dulu. Kita akan berangkat jam 8 dan sekarang jam 8 kurang 15. Dan ini dia apa? Ini kendaraan kita yang ke Aceh. Kita masukin barang dulu. Oke. Yang lainnya kan pakai orang itu, orang kaya gak bawa harta. ASEAN. Oke. Oke, Bang. Sini kalian. Jadi kita ngambil duduknya di depan. VIP depan dan di atas. Supir. Di atas supir.
rezeki halal daripada saya jadi begal ngerepotin dan nyusahin orang. Mendingan saya bernyanyi di sini menghibur tuan. Siapa tahu anda semua dermawan. Terima kasih, mudah-mudahan yang ngasih murah rezeki. Gak perlu anda pura-pura ketiduran atau juga pura-pura gak kedengeran. Salam dari saya seorang anak jalanan, walau gimbal tatuan saya pantang panjang tangan. Kalau ada salah, tolong saya dimaafkan. Semoga anda semua selamat sampai tujuan. Sebuah lagu dulu, sebuah lagu pengantar perjalanan kemarin, sebuah lagu yang... Oke, dari sini kita sudah sampai di teman-teman. Jadi kita sudah sampai di pelabuhannya dan mungkin yang ini atau yang nanti ini itu yang untuk kapal kita nanti ke Sabang. Kita sudah ada di sini nantinya. Oke, jadi kita tunggu mungkin berapa setengah jam lagi kita akan pergi. Ayo. Jadi yang mau masuknya, kita mau masuk. Nah, tiketnya sudah diberikan dan di kapal banyak juga tuh. Kita akan masuk ke kapalnya. Di sana ada kapal yang lain. Kita akan masuk kapal yang ini. Ini dia untuk pemberian tiket. Mungkin nanti kita di roda sebelah dan sebelah lagi kita kantongin, sebelah lagi nanti di bawah sama abang ini. Ya. Ya, kita pilih ruangan yang di atas. Oke, jadi kita duduknya di sini. Ada di sini teman-teman. Jadi sebentar lagi kita akan berangkat. Kita berangkatannya jam 10. Sekarang masih jam 10 kurang seperempat. Hai. Hadir kakak kita. Halo.
lagi. Nah, jadi kita sudah sampai di Tugu Air Sabang. Kita sudah sampai di Tugu Air Sabang. Ya, sudah ada di sini. Ah. Ini ada tamannya juga. Dan itu angkutan kuda. Oke, sebelum cek lokasi kita lihat-lihat. Muli, Ella dan Kolib. Kolib ya. Mereka penting sampai ke sini. Mau nyari kamar dulu. Kamu lihat pantainya dulu ya. Ini lo. Iya. Oke teman-teman, jadi hari ini kita sudah sampai di pulau. Sebentar lagi kita akan masuk di mana tempat berenang. Kita sekalian lihat juga bagaimana ikannya di dalam yang ada di Pulau Sabang ini. Oke, ikuti terus teman-teman. Nah ini dia. Ini dia teman-teman kita yang thank you.
Thank you.
Baik, bang, ya. Oke, guys, jadi kita sudah biasanya kan bang lebih kali ya bang. Nah, bang, kita berada di bunyi-bunyi dia dan juga kedua. Dan nggak terlalu kelihatan karena awannya tebal, jadi air lah matahari pastinya. Terbenamnya tidak begitu bagus. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Salam surveinya sebentar. Oke, guys, jadi kita mau masuk, mau lihat ikan, ikan-ikan di sini. Ini ikan banyak, banyak sekali, banyak. Ikannya besar-besar ini. Thank you.
kita kasih makan ke dia.